semuanya, tolong! Aku telah diculik! Phew, siang yang sangat panas. Waktunya istirahat. Ini dia, saatnya kita beraksi. Tidak ada yang melihat? Ayo kita lakukan. Tolong! Jangan! Apa yang kalian inginkan? Apa yang terjadi? Di mana aku? Tidak mungkin! Aku sudah diculik. Apa yang harus kulakukan? Aku harus segera keluar dari sini. Tentu saja, ini terkunci. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan. Gawat, mereka kembali. Ya ampun, tamatlah aku. Hah? Dia sudah di kursi supir? Berani sekali dia. Seharusnya kau tunjukkan perilakumu yang terbaik. Baiklah, kita sampai. Kali ini kau tidak akan bisa kabur. Lepaskan aku! Diamlah! Hei, letakkan itu. Itu bukan milikmu. Ayo, banyak yang harus dilakukan. Hei, kalian mau kemana? Bagaimana denganku? Apa ini ponsel? Bagus! Hah? Sial, tidak ada sinyal di sini. Kurasa aku harus melakukannya sendiri. Oh, jepit rambutku. Ini akan sangat berguna. Aku bisa menangani ini. Phew, ternyata ini lebih sulit daripada di film. Aku tidak mengerti pilihan apa lagi yang aku miliki. Pikir, Amanda. Pikir. Air. Bagus, benda ini pasti akan berguna. Hanya perlu membasahi kaos ini. Lalu coba bengkokkan jerujinya. Hah, berhasil. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Hah, apa ini? Foto keluarga? Sebuah dinasti perampok? Memangnya ada ya yang seperti ini? Ups, mau kemana? Kemarilah, tersenyum. Bilang, halo kantong kertas. Di mana aku? Hah, sinar ini terlalu terang. Hah, tanganku diikat. Bagaimana? Apa kursinya nyaman? Kau mau kemana? Nah. Hentikan, Martin. Ini bagianku. Tidak, ini bagianku. Kau selalu menyela aku. Enak saja. Kau ini yang selalu saja mengacaukan operasiku. Berhenti di sana. Lihat dirimu. Kau sangat gesit. Kami harus mengikatmu lebih erat lagi. Tidak, tolong jangan. Jangan khawatir. Ini pasti seru. Semua ini seperti komedi putar. Bagaimana kalau putar sebaliknya? Kevin, ini bukan waktunya main-main. Ayo, lihat dia menyukainya. Pergi sana, akan kukerjakan tanpamu. Orang ini dengan semua lelucon konyolnya. Nah, ini baru beda. Diam di sini ya, waktunya untuk beraksi. Aku punya ide, gosokkan tali dengan tali. Bagaimana dilakukan di film? Sedikit usaha. Aha, misi berhasil. Kerja bagus, Amanda. Para penjahat merencanakan sesuatu yang penting. Potongan kertas, gunting, lem. Kurasa sudah siap. Apa yang kau buat? Lebah? Kevin, kau bercanda ya? Bukankah itu bagus? Kita harusnya membuat surat tebusan, bukan aplikasi konyol. Bung, ayolah. Kurasa aku ini berbakat. Iya, berbakat jadi yang paling payah. Hah? Kau dengar itu? Oh, hey. Selamat datang kembali ke kantong. Tidak, bukan begitu caranya. Ini tidak lucu lagi. Hah? Apa itu kamera? Mereka memata-mataiku. Itu ide yang bagus, iya kan? Kita tim yang hebat. Baiklah, kita lihat siapa yang lebih pintar. Aku perlu menempelkan ponsel ke kamera. Dan mengambil foto yang tepat. Ini dia, ini pasti berhasil. Untungnya, para penjahat tidak ada waktu untuk Amanda saat ini. Baiklah, waktunya untuk keluar. Oh tidak. Amanda, sebaiknya tenangkan dirimu. Ini bukan waktunya untuk panik. Benar kan yang kubilang? Di mana pintu keluarnya? Ups, maaf. Salah pintu. Hei, apa masalahmu? Jangan menyela. Kami sedang sibuk sekarang. Oh tidak, aku harus keluar dari sini. Berhenti, kau juga melihatnya? Hei, berhenti. Dia mencoba kabur. Aku akan menangkapnya. Kevin, ini bukan waktu untuk permainanmu. Ups, kurasa ini milikmu. Oh tidak, Frankie. Jangan. Kita harus menyelamatkannya sekarang. Berikan pijatan jantung. Ayo, Frankie.
harus hidup. CPR. Ayo, Kevin, lakukan sesuatu. Frankie yang malang. Sobat, ini semua gara-gara dia. Ini dia, kau tahu harus apa. Oh, Frankie, bagaimana bisa terjadi? Ada apa denganmu? Kau tidak akan bisa kabur dari sini. Gelang yang bagus ya. Kurasa kita harus memakaikannya. Baiklah, kau mengerti, sobat. Dia tidak akan kemana-mana. Apa kau serius? Kevin, ada apa denganmu? Pekerjaanmu tidak ada yang benar. Kesini, kau. Ini dia. Ini lebih baik. Tidak ada lagi kejutan. Duduk di sini dengan tenang. Sempurna. Sekarang kita bisa istirahat. Oh tidak, kau juga berpikir seperti yang kupikirkan. Toiletnya tidak bisa dipakai. Ini semua salahmu. Oh, sabun cair. Bagus untuk melepaskan diri dari borgol. Lihat siapa yang pintar. Lakukan sesuatu. Aku sudah tidak tahan lagi. Ini dia. Sudah, saatnya kabur dari sini. Hei, kau sedang apa? Mereka tidak peduli padaku. Aku duluan. Sekarang apa? Tunggu di luar pintu. Cepatlah, Bung. Aku tidak tahan lagi. Bagus sekali. Melegakan. Tunggu, ada yang tidak beres. Kevin, gadis itu kabur lagi. Cepat tangkap dia. Tidak, aku tidak bisa. Bagaimana dengan... Tunggu, tunggu aku. Sekarang ini pertahanan kami yang terakhir. Kami tidak akan lengah darimu sedetik pun. Duduk diam, jangan bergerak. Kami mengawasimu. Dia mengawasimu. Aduh, Kevin, mataku. Perhatikan, jangan sentuh aku. Awasi gadis itu. Iya, kali ini akan lebih sulit lagi. Meskipun, kurasa aku punya ide. Hei, apa yang dia lakukan dengan benda itu? Lihat semuanya, bukankah ini indah? Iya, itu tidak masalah. Aku juga suka. Mata kalian akan terasa berat. Kalian akan tidur. Wow, di mana kita? Aku tidak tahu, tapi bagus sekali di sini. Hidup sangat asik dengan joystick. Aku sangat senang. Ayo, kita pergi. Kau bisa merasakannya? Aku punya kupu-kupu. Itu bagus. Hebat sekali. Menakjubkan. Sepertinya sesuatu di sekitar kita begitu. Begitu bahagia. Itulah yang aku maksud. Ini hari terbaik dalam hidupku. Ini luar biasa. Wow, lihat itu. Itu PlayStation. Ini sangat gila. Yuhu. Tidak menyangka hipnotis bekerja dengan baik untuk mereka. Tapi, terserah. Oke, jangan buang-buang waktu. Oh, di sini cukup tinggi. Aku harus pikirkan sesuatu. Kita punya apa di sini? Oh, kain spray? Ini bisa berguna. Apa itu? Oh, iya. Itu PlayStation. Ya, ini masuk akal. Ikat spray menjadi tali. Kurasa aku punya peluang bagus. Oh, mereka sedang bersenang-senang sekarang. Ya, aku hampir sampai. Aku bisa mencium aroma kebebasan. Ini dia. Sayonara orang-orang payah. Kita kalah. Ayolah, Bung. Ini tidak seburuk itu. Jangan suruh aku untuk tenang. Ini semua salahku. Bung, ayolah. Aku juga mau menangis. Hah? Ada tukang antar. Apa yang dia bawa? Aku tidak tahu. Pasti ada kesalahan. Ada paket untuk kalian. Kurasa sebaiknya aku pergi. Itu ide yang bagus. Bung! Lihat ini, bukankah ini lucu? Benar sekali, Kevin. Wow, tidak mungkin. Lihat, ini foto gadis itu. Aku tidak yakin, tapi kurasa ini PlayStation. Coba lihat, ada catatannya. Lihat, ini tentang dirimu. Ini lucu sekali. Tenanglah, kau juga ada di sini. Bukankah ini lucu? Sama sekali tidak. Baca terus. Dia itu benar-benar keren. Aku tidak percaya. Ayo, taruh fotonya di sini. Kita akan bermain ide yang bagus. Ups, kita kan tidak punya TV. Jadi kita kembali ke awal lagi. Sepertinya begitu. Suka sketsa tentang dua penculik yang kikuk ini? Bagaimana kalian lolos dari cengkraman mereka? Tulis di komentar. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan saluran jika masih baru. Klik belnya agar tak ketinggalan video lucu yang baru dari Trum Trum Select.